Terima kasih atas kedatangan Persib ini. Saya juga kami atas nama LPKA memberikan apresiasi dengan karena ini juga merupakan salah satu bentuk dukungan dari Persib sendiri, apalagi dengan ada program SAUYUNAN ini itu tentunya akan memberikan dukungan pola pembinaan yang ada di sini khususnya olahraga. Karena kami juga punya tim sepak bola dan ini juga mudah-mudahan dengan kedatangan Persib ini akan memberikan motivasi lebih kepada anak-anak kami yang ada di sini. Kami yang ada di LPKA ini tersebar dari berbagai kota di Jawa Barat, karena LPKA sendiri hanya satu di Jawa Barat ini. Oh, hanya satu. Ada supporter lain dong, Bang? Oh, gitu. Ada. Nah, gitu, ini ya. Mungkin ini juga kami mau mengajarkan kepada mereka bahwa olahraga itu jangan dicederai dengan kekerasan. Makanya kalau kami di sini juga ada The Jack ya, maaf ya, ada The Jack juga. Kami kalau ada ini nonton bareng, kami persilakan mereka pakai kostum masing-masing mereka yang bergandengan tangan. Nah, mudah-mudahan pembelajaran ini bisa dibawa keluar juga di sana, biar supporter sepak bola di Indonesia sebaiknya bersatu. Bagus. Harapannya Pak untuk kegiatan seperti ini yang dilakukan Persib ke depannya? Harapannya ke depannya memberikan support pada pembinaan khususnya olahraga ini, ya semacam hari ini juga berupa coaching klinik, ke depannya juga memberikan pelatihan rutin, karena kalau dilihat banyak potensi atau bakat dari anak-anak kita ini walaupun mereka jalan terbelakang. Makanya dengan adanya kemarin misalnya mereka itu yang lalu, masa lalunya itu biarlah dengan dihapus dengan prestasi sehingga mereka bisa meningkatkan kepercayaan diri dan untuk menghilangkan stigma, dan mereka tidak berbuat lagi tindak pidana dengan hal-hal yang positif, salah satunya dengan bentuk kegiatan olahraga. Karena saya yakin anak-anak kami juga punya bakat yang lebih dari anak-anak yang luar sana. Saya di sini bermain bareng sama anak-anak LPKA di sini, ngasih tahu teknik-teknik dasar sepak bola dan ngasih semangat juga ke mereka. Mereka punya cita-cita. Saya juga di sini ngasih tahu juga ke mereka bahwa sepak bola bisa dinikmati semua orang termasuk anak-anak di LPKA ini, agar semuanya mereka di sini tetap semangat mengajar cita-citanya kelak.